Assalamualaikum Selamat pagi anak ibu semua Minggu lalu ibu ada ngasih tugas ya Menghitung resep Ada 10 resep totalnya Resep 1 sampai resep 10 Nah dari resep yang ibu berikan Itu adalah paket Daripada soal ujian LSP di kelas 12 Nah karena masih banyak yang lupa Menghitung jumlah obat yang digunakan Maka ibu kasih kalian tugas Nah sekarang ibu mau bahas dulu ya Uh, untuk resep nomor satu kemarin itu ada miss sedikit ya paracetamol nah kalian perhatikan aja di sini resepnya paracetamol paracetamol 5 kalau misalnya nggak ada keterangan apa-apa berarti kita sepakati dari dulu dia adalah gram jadi kalau misalnya paracetamol 5 berarti 5 gram artinya serbukan yang diminta dokternya kemudian ambroxolnya 10 tablet setem 24 mg equalnya 4 tablet nah hmm, dokternya minta serbuk, CTM-nya juga serbuk, ambroxol tablet, tapi kita sesuaikan lagi dengan persediaan yang terdapat di apotek. Nah, kita lihat daftarnya di sini. Nah, tadi obatnya paracetamol ya. Nah nih, paracetamolnya kan paracetamolnya tablet nih. Kemudian tadi CTM-nya juga tablet yang tersedia di apotek. Nah, jadi kita konversikan dia ke tablet sesuai dengan yang diminta sesuai dengan yang tersedia maaf ya nah terus kita hitung pada setamol lihat di sini misepak pulveris numero 2 desim nah buat dan campur serbuk sebanyak 20 tapi pasiennya hanya meminta 10 bungkus sedangkan di sini nggak ada DTD berarti kan yang tertulis di dalam resep ini untuk 20 nah berarti kalau misalnya untuk 10 maka kita bagi menjadi dua setengahnya kan jadi 2,5 gram yang ini kita bagi dua hasilnya 5 tablet karena sudah ada keterangan cat tablet kalau yang ini kita bagi dua hasilnya sama dengan 12 yang ini kita bagi dua hasilnya sama dengan 2 tablet nah, ini kan 12 mg tadi kan saya tersedia tablet maka kita bagi 4 mg 12 bagi 4 sama dengan 3 tablet kalau ambroxolnya sudah jelas tablet nah ini 2,5 gram tadi amoxicillin yang tersedia 500 mg jadi 500 mg nya kita jadikan ke gram berarti 0,5 gram dapatlah 5 tablet ya. Paham ya? Nah, ingat di sini kan pasiennya minta 10 tablet atau 10 bungkus. Berarti kalian wajib memberikan kopi resep kepada pasien. Jadi kalau LSP kalian buat juga nanti kopi resepnya. Nah, kalau misalnya dia menebus separuh maka nanti bisa keterangannya adalah DID atau DAT 10. Ya, bukan da 10, tapi DID, da media atau DAT 10 gitu. Ini untuk resep yang nomor satu. Sekarang kita beralih ke resep yang nomor 2 Nah, kalau di sini juga sama, kalian pastikan dulu yang tersedia di apotek apa saja. Di sini ada asam penamat serbuk, CTM, vitamin C sama Equal. Nah, berarti kita cek setemnya tadi kan atas tersedia tablet berarti kita tinggal cek yang vitamin C sama asam penamat nah kita cari vitamin C nya hmm, nih 50 mg bentuknya tablet kemudian asam epenamatnya 500 mg bentuknya kaplet hmm, kita konversikan kita kembali lagi ke resep yang kedua nih oke okay. asam epenamatnya lihat mie sepak nomor 2 desim 2 desim pasiennya meminta hanya 10 berarti ini tinggal kalian kali saja sama 10 kenapa tadi dibagi 10 karena atau dibagi dua karena tadi kan nggak ada dtd nya kalau ini kan ada dtd maka dikali nomero tapi nomeronya nomero yang diminta pasien saja dapat di sini 2500 mg kita bagi sama 500 mg dapat hasilnya 5 tablet ya kalau CTM kan 4 mg satu tabletnya kita kali nomero dulu dapat 20 baru kita bagi sama 4 mg hasilnya sama dengan 5 tablet juga equalnya tinggal kita kali numero dapat hasilnya hmm, 2 tablet ada beberapa soal yang sudah eh, per jawabannya sudah Ibu cek Ibu heran ya sama kalian ini ada juga yang menjawab ini sudah benar dia kali 10 ya yang di sini dia kali 20 heran Ibu kenapa jadi bisa salah kayak gitu jadi kalau kalian kan tuh udah kelas 12 jadi nggak usah bingung lagi ya kalau melihat resep-resep seperti ini kalau oh, sekarang kita hitung vitamin C nya lagi kelewatan tadi 50 ya 50 mg kita kali nomor 10 dapat 500 mg tadi satu tabletnya 50 mg maka kita bagi 50 mg dapat sama dengan 10 tablet jadi asam epinamatnya 5 tablet CTM nya 5 tablet vitamin C nya 10 tablet equal 2 tablet ya gitu sekarang kita beralih ke resep nomor 3 ini resep nomor 3 INH, INH itu adalah isoniazid, tripampisin, piridoksin, dan equal jadi kalau dilihat ini adalah obat untuk TBC nah di dalam resep itu ada iter dua kali yang mana pasien bisa menebus sebanyak tiga kali dengan menggunakan satu resep asli dan dua kalinya adalah kopi resep jadi total obatnya 30 bungkus. Kalau misalnya pasien mau menembus langsung semuanya sebanyak 30 bungkus ya boleh saja. Berarti tidak usah lagi dibuatkan kopi resep. Nah, tapi di dalam resep ini pasiennya menembus sekali dengan menggunakan kopi resep. Jadi kalian eh dengan menggunakan resep asli. Berarti kalian wajib memberikan kopi resep kepada pasien ya. Nanti di keterangan kopi resepnya kalian tulis apa yuk ada masih ingat nggak? date ori ya artinya sudah diserahkan resep yang original ya sekarang kita ke perhitungan Enh, uh, INH ripampisin ini udah jelas tablet ada no ada DTD nya maka yang bisa kita kerjakan kita kerjakan dulu ini dikali 10 dapat 5 tablet ya ini kita kali 10 dapat 10 tablet nah ripampisinnya kita cek sama INH nya sediannya berapa miligram nah kita lihat rifampicin nih 300 mg tablet isoniazidnya 100 mg tablet oke kalau sudah kita kembali lagi ke resep yang tadi ya ini tadi ya resepnya ini sendet nah kita hitung ya hanya 100 mg jadi 100 mg kita kali numero karena ada DTD sama dengan 1000 mg terus kita bagi sama 100 mg dapat 10 tablet INH. Kemudian di pampis ini juga yang tersedia 300, jadi 300 mg. Kita kali nomornya 10 dapat 3000. 3000 mg kita bagi yang tersedia 300 mg, jadi dapat 10 tablet. Kalau pyridoxin karena sudah diketahui tablet, satu tablet maka satu tablet langsung kita kali nomor 10 dapat 10 tablet. Kalau equal tetap dihitung. Setengah kita kali 10 dapat 5 tablet kopi resepnya keterangannya dead orid ya nanti ditulis di kopi resep iternya tetap ditulis ya jangan dihilangkan iternya nanti nggak tahu oke itu resep yang ketiga sekarang kita resep yang keempat hmm. di resep yang keempat ada paracetamol, vitamin B1 diazepam equal paracetamolnya serbuk diazepamnya serbuk yang lainnya tablet kita cek lagi paracetamol dan diazepam yang tersedia di apotek apa nah ternyata diazepam yang tersedia 5 mg tablet paracetamol yang tersedia tadi kan 500 mg tablet oke kita kembali ke resep nomor 4 tadi nah ini resepnya lihat lagi resepnya perhatikan misepak dosis, nomor 2 desim nah ada DTD Kemudian pasiennya hanya meminta 10 bungkus. Kalau ada DTD tinggal dikali sama numero. Ini kita kali dengan 10 dapat 2500. Kita bagi sama yang tersedia adalah 500 mg tablet. Maka dapat hasilnya 2500 bagi 500 dapat berapa? 5 tablet ya. 5 tablet. Kemudian vitamin B1-nya tinggal kita kali numero 10 dapat 5 tablet juga. Yang dia jepam tadi yang tersedia berapa miligram? Ayo, masih ingat nggak? Nah, 5 MG berarti kita kali dulu sama numero 2 MG dikali 10 dapat 20 Mg Baru kita bagian tersedia 5 Mg Berapa? Sama dengan 4 tablet. Kalau equal ya gampang, tinggal kita kali sama 10 dapat hasilnya 2 tablet. Sampai ya kita lanjut ke resep nomor 5 resep nomor 5 kita cek dulu aminopilin 100 mg dexamethasone 0,3 mg tadi aminopilin yang tersedia di apotek 200 mg dexamethasone yang tersedia tadi mm, 0,5 mg mana nih nah nih aminopilin 05 mg tablet sediannya ya terus nah ini kita hitung ada numero maka dikali sama 10 dapat mg kita bagi sama yang tersedia 200 mg tablet maka dapat 5 tablet aminopilin ambroxol langsung kita kali numero setengah tablet dikali 10 dapat 5 tablet dexamethasone kita kali 10 dapat 3 mg tadi yang tersedia 5 mg tablet maka 3 mg dibagi 5 mg sama dengan 6 tablet dexa Terus ekualnya kita kali 10 dapat 2 tablet. Nah, ini jumlah obat yang akan diambil. Lihat di sini ada iter, berarti wajib memberikan kopi resep. Keterangannya nanti di sini, kopi resepnya tetap ditulis iter satu kali dan di bawahnya ditulis date. Oh, rik. ya. Tuh. Terus kita lanjut ke resep berikutnya. asam mefenamat CTM, vitamin C. Nah, ini sudah kayak resep yang sebelumnya tadi ya. Kita kali numero Lihat di sini ada DTD di sini nomornya 20 nggak ada iter-iteran tapi pasiennya meminta 10 separohnya jadi sedikit bukan kita kali 20 ya kita kali sama yang diminta pasiennya karena pasiennya minta separoh jadi kita kali sama 10 dapat 5 tablet setemnya kita kali 10 dapat 20 mg kan yang tersedia tablet jadi kita bagi 4 mg hasilnya sama dengan 5 tablet Vitamin C-nya 50 mg kita kali 10 dapat 500 mg. Kita bagi yang tersedia 50 mg tablet dapat 10 tablet. equal langsung kita kali 10 dapat hasilnya 2 tablet. Harus kita beli kopi resep, keterangannya adalah dead 10. Oke. Okay. Gampang kan? Gampang lah. Kan ini gampang sih sebenarnya. Resep nomor 7. Nah resep nomor 7 ini aminopilin, ambroxol, dexa, equa aminopilin yang tersedia tadi berapa? 200 mg ambroxolnya, dexamethasone yang tersedia berapa? 0,5 mg kan yang di apotek ingat ada DTD ada ITER ada DTD, DTD yang diminta nomor nomornya 10 kita kali sama nomero dapat 2000 mg kita bagi sama 200 mg karena aminopilin tabletnya 200 mg dapat 10 kalau ini kita kali 10 dapat 10 tablet. Ya, ini kita kali 10 dapat 5 mg. Kita bagi sama 0,5 mg hasilnya 10 tablet. Kalau ini kita kali sama 10 dapat 2 tablet. Keterangan kopi resepnya apa? Ingat ditulis iternya, iter satu kali. Keterangannya dead or ori. diambil resep yang originalnya. Oke okay, next nomor 8 resep nomor 8. Nah, di sini ada iter lagi. Kemudian yang dimintanya 10, itu tidak ada keterangan apa-apa, artinya pasiennya mengambil sesuai dengan resep. Kita hitung. Oh, di sini kita cek am um, salbutamolnya yang tersedia berapa miligram atau bentuknya apa gitu ya. Nah, ternyata salbutamol yang tersedia mana salbutamol? Nih, 2 mg bentuknya tablet. Ingat ya, 2 miligram bentuknya tablet. Berarti kita hitung di sini ada DTD, maka kita kali numero, dapat 10 tablet. Ini kita kali numero, dapat 20 mg. Tadi yang tersedia di apotek 2 mg kan, berarti 10 tablet. Kemudian setem kita kali numero, dapat 5 tablet. Equal kita kali 10, dapat 2 tablet. Nah, kopi resepnya tetap ditulis itu satu kali dan keterangannya dead oh oke okay. next lagi resep nomor 9 Ripampisin, isoniazid, piridoxin, equal. Kita cek dulu ketersediaannya. Ripampisin, isoniazid, piridoxin. Ripampisin, 300 mg, tablet. Isoniazid, mana nih? Nih, INH isoniazid 100 mg, tablet. Piridoxin, 10 mg, tablet. Oke, kalau udah fix, kita kembali ke resep nomor 9 depan PC lihat dulu resepnya ada iter berarti perlu copy resep sama ada DTD berarti dikali numero dapat 1500 mg kita bagi di pampisin yang tersedia tadi 300 mg berarti 1500 dibagi 300 sama dengan berapa 5 tablet ya kan? nah terus isoniazid dikali 10 numeronya dapat 1000 dibagi sama 100 karena isoniazid yang tersedia 100 mg dapat 10 tablet hidroksinya langsung kita kali 10 dapat 10 tablet karena di sini sudah tablet equalnya kita kali 10 dapat 2 tablet nah, ini keterangan kopi resepnya sama dead of oke ya next resep 10 di resep 10 nih asam epenamat, prednisone, sama equa kita cek dulu prednisone yang tersedia berapa miligram prednisone, oh 5 miligram kalau oh, sudah, kita kembali ke resep yang tadi oke, okay. this is oke, okay. nah ini asam epenamat, Nih ada DTD kita kali numero, kali 10, dapat 5 tablet kita kali 10, dapat 20 miligram kita bagi sama 4 miligram, dapat 5 tablet Gratisan kita kali 10 dapat 25 mg, kita bagi sama 5 tablet, eh 5 mg dapat 5 tablet. Equal kita kali 10 dapat 5 tablet. Terus dia disuruh dokternya 20, pasien cuma minta 10, maka kita tulis dead 10. Itu penjelasan dari ke-10 resep LSP. Tolong disesuaikan sama jawaban tugasnya. Kalau ada yang salah, tolong dibenarkan. Ditulis yang benar dan tolong dipahami baik-baik. Mungkin itu saja dari ibu. Selamat belajar dan jangan pernah bosan. Semangat! Assalamualaikum!